Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Cindy Jihan. Jadi di video kali ini aku bakalan share gimana cara bikin buket bunga seperti ini. Dan ini aku jualnya itu 100.000, teman-teman. Dan ini modalnya kira-kira 35.000-an. Nanti untuk link bunganya aku taruh di deskripsi box, dan semuanya aku taruh di deskripsi box. Nah, sekarang pertama kita copotin dulu bunganya dari tangkainya. Di sini tuh bagusnya menggunakan tanggem, jadi biar menghemat waktu. Cuman karena aku nggak ada, jadi aku gunain gunting, guys. Nah, nanti untuk kertas buketnya itu juga aku taruh di deskripsi box ya. Dan untuk yang cepolannya itu namanya kertas tisu, atau bisa juga menggunakan kertas spoon bond, itu juga bisa. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box semuanya. Nah, jadi di sini langsung aja kita potol-potol untuk bunganya. Ini tuh bunganya kalau nggak salah harganya 10.000 atau 15.000-an. Dan ini customer aku tuh request dengan warna tema putih biru hijau gitu. Jadi aku gunain bunganya itu warna putih. Dan sekarang udah aku lepas, terus langsung aja siapin styrofoam bunga yang kayak gini. Dan aku sesuaiin untuk ukurannya sendiri aku tuh random, yang penting pas di genggaman ya, guys. Terus langsung aja ditusuk-tusuk pakai bunganya, kita susun secantik mungkin. Jadi random juga aku nyusunnya, karena ini baru pertama kali aku bikin bunga, guys, sebenarnya. Jadi kayak masih pemula banget dan hasilnya belum sebagus orang-orang juga. Terus di sini untuk kertasnya kita bagi menjadi dua dulu. Terus di sini kita bagi jadi dua, tapi yang satu lebih panjang, yang satu lebih kecil gitu. Karena yang panjang itu mau aku jadiin di bagian tengah. Terus ini juga aku potong jadi dua seperti ini. Terus yang paling besar itu kita tekuk untuk sampingnya kayak gini, habis itu disolasi. Nah, di sini dulu kesalahan aku ketika nyolasi itu aku solasi di bagian atasnya, tapi sekarang aku solasinya di bagian bawah, guys. Jadi biar lebih rapi. Terus yang kertas, maaf, untuk yang styrofoamnya aku tutup pakai kertas, jadi biar lebih, ini kenapa cepet banget, lebih rapi gitu, nggak patah-patah. Terus di sini aku potong lagi kertasnya menjadi ukuran mini. Jadi yang kecil itu aku sebutnya kertas mini ya, aku udah sering sebutin itu. Terus di sini juga, karena ini untuk kiri kanannya begitu, guys. Terus di sini aku langsung aja tekuk listnya yang kelihatan yang sebelah kiri. Jadi aku kasih isolasi gitu dan aku rekatkan di buketnya. Terus ini juga yang sebelah kanan. Jadi ukurannya tuh sama ya, untuk listnya itu kiri kanan harus seimbang, kalau enggak jomplang say. Begitu. Terus di sini udah aku rekatkan. Terus di sini aku bikin lagi kiri kanan juga, jadi biar samaan gitu. Jadi nekuknya tuh cuma gampang banget, cuma ditekuk gitu terus ditempelin gitu doang, guys. Mudah sekali. Terus untuk yang ini dia tuh kayak digulung gitu. Nah, terus di sini aku kasih kertas tisu dulu sebelum aku tempelin yang kertas buketnya tadi, jadi biar lebih mengembang gitu, biar tahu ukurannya udah pas atau belum. Ini aku menggunakan kertas tisu, guys. Terus di sini langsung aja digulung dan ditempelin di bagian kiri dan kanannya. Terus sekarang aku mau nutup bagian kiri kanan yang bawah. Jadi aku nutupnya itu kayak bikin kipas, terus habis itu yang paling depan dikebawahin gitu aja. Terus ini juga kayak bikin gini, kalian bisa lihat pokoknya caranya gitu, guys. Nanti next aku kasih tutorialnya ya untuk nekuk-nekuk kertas buketnya, karena ini aku kecepetan ngeditnya, ya Allah. Nah, kayak gini, terus aku tempelin, dan di bagian bawahnya karena kepanjangan aku potong. Terus langsung aja di bagian bawahnya aku tutup, dan aku tutupnya itu kayak ditekuk gitu. Nah, terus kiri kanannya juga, jadi biar buketnya begrok ya, guys. Terus di sini aku kasih pita. Pitanya aku kasih lim lilin, guys, sebenarnya, cuman nggak terlalu kelihatan. Terus di sini aku kasih aksen pita yang kecil yang transparan, jadi biar lebih mewah lagi.
Terus habis itu di sini aku kasih pita depannya biar lebih cantik. Terus untuk bagian bawahnya aku potong begini. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini udah selesai. Gampang banget kan, guys? Jadi di sini untuk bikin buket ini tuh aku modal 35.000 dan aku jual 100 atau 110 gitu. Aku lumayan agak lupa sih karena ini udah lama videonya. Dan nanti untuk link produknya semuanya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini super cantik, tapi untuk ukurannya ini enggak terlalu besar karena bunganya sendiri enggak terlalu besar juga. Nah, kayak gini. Dan buat teman-teman yang kayak mager untuk bikin ya, karena ini kan butuh effort ya untuk bikinnya, biar gak mager gitu lah. Kayaknya aku tuh kalau bikin juga mager gitu. Nah, kalian bisa beli aja di Shopee, bukan di Shopee, di Instagram aku namanya allstuff_pwd, itu bisa banget. Nah, itu nama Instagram jualan aku. Dan untuk hasilnya seperti ini, super duper cantik kan. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.